Halo bro, kembali lagi di channel Mas War. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya selalu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, saya akan mengajak kalian semua melakukan pencarian bahan bonsai. Namun untuk spot atau lokasi masih dekat-dekat saja, masih sekitar rumah. Dan kemarin saya sempat mendatangi lokasi ini dan saya melihat salah satu tanaman yang saya merasa sangat cocok untuk kita rawat, kita buat bonsai. Dan ini tepat sekali di belakang perumahan, guys. Bisa kita lihat bersama. Dan untuk tanaman bahan bonsai yang akan kita cek di sini di video kali ini hanya di depan situ, guys. Tidak begitu jauh juga. Oke, langsung saja, itu dia. Sudah nampak dan kelihatan untuk pertumbuhannya kurang begitu bagus. Di alamnya ini tidak subur dan kelihatan kurus. Dan untuk rantingnya juga banyak yang kering seperti ini. Kemudian ini di sebelahnya juga kelihatan sama, kurus, tidak terawat, dan rantingnya banyak yang kering juga. Namun di sini saya tertarik dengan bahan yang satu ini, guys. Kelihatan untuk batang bawahnya cukup berkarakter dan perakaran sepertinya juga sudah mendukung. Sepertinya bagus sekali untuk kita buat bonsai ini, guys. Mantap ini. Oke, dan tanaman yang akan kita dongkel ini yaitu jenis tanaman Cinyo Nakal atau Joko Nantang. Agaknya lupa untuk menyebutkan nama tanaman ini. Dan seperti yang kita ketahui, walaupun tanaman yang satu ini jenis tanaman pagar dan difungsikan juga sebagai tanaman pembatas, namun di luaran sana bahkan para senior sudah banyak sekali membuat bonsai dari tanaman yang satu ini dan hasilnya cukup lumayan juga bagus. Oke, kita eksekusi. Dan nampaknya juga untuk proses pendongkelannya ini tidak begitu sulit dan dengan alat seadanya pun sepertinya bisa kita dongkel. Tanahnya juga cukup gembur ini, guys. Namun tidak tahu kenapa untuk tanaman masih di alamnya ini untuk pertumbuhannya kurang bagus. Tidak tahu juga. Dan kelihatan ini sudah goyang-goyang sepertinya. Kalaupun kita paksa cabut pun sebenarnya ini bisa. Namun di sini sekalian kita atur untuk perakaran, kita press sesuai dengan yang saya inginkan. Oke, guys, langsung saja kita press untuk perakaran. Dan menurut pengalaman saya untuk tanaman Joko Nantang ini untuk pertumbuhannya cukup mudah. Kita press agak pendek seperti ini. Oke, kita persiapkan alat dulu, guys. Di sini saya membawa gergaji juga. Oke, guys, agaknya cukup mudah juga untuk mendongkelnya. Oke, kita explore di tempat yang agak longgar saja. Oke, ini dia, guys, lumayan juga untuk kita jadikan bahan bonsai. Wah, keren. Dan di sini saya akan mencoba merapikan percabangan ini. Saya akan buat bonsai bongkok saja nanti. Di sini saya akan mencoba memotong seperlunya sekali lagi. Oke, guys, ini dia untuk sementara saya press atau saya pangkas seperti ini. Dan tidak tahu nanti akan saya buat gaya seperti apa. Namun di sini untuk sementara seperti ini, guys. Dan agaknya cukup lumayan juga untuk kita jadikan salah satu bahan bonsai. Nambah satu koleksi lagi, guys, dari tanaman Joko Nantang yang tidak terawat di sini. Kelihatan mati ranting, banyak yang
kering seperti ini, dan untuk bahan yang satu ini agaknya karakternya tidak begitu bagus. Jadi oke, kita tinggal saja. Wah, lumayan juga ini guys. Oke, di sini langsung saya tanam guys. Dan sebenarnya juga saya sudah ada beberapa koleksi bonsai dari tanaman yang satu ini, dan ini nambah satu lagi. Oke, langsung saja kita tanam guys. Di sini sudah saya sediakan pot, walaupun pot bekas ini. Namun untuk sementara akan saya tanam di sini. Sepertinya ini cocok sekali. Untuk media tanam saya menggunakan tanah subur, kemudian sedikit sekam mentah yang sudah kering. Dan untuk pupuknya untuk sementara tidak saya sertakan guys, atau tidak saya kasih. Biarkan untuk tanaman ini yang baru kita dongkel ini beradaptasi dengan media barunya. Oke, langsung saja kita tanam guys. Oke, ini dia hasil dongkelan video kali ini. Cukup lumayan sekali lagi menurut saya, dan cukup mudah untuk mendongkelnya dengan alat seadanya saja mendapatkan bahan sebagus ini. Alhamdulillah. Oke, cukup lumayan capek juga ini. Kita akhiri saja, dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Semoga ada manfaat, syukur-syukur menginspirasi juga. Dan terus support channel Mas Wot ini dengan cara like, subscribe, dan ditunggu juga komentar-komentarnya. Dan jangan lupa juga kalian klik icon lonceng itu guys, agar kalian semua dapat notifikasi saat saya membuat video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.